apakah sifat baik buruknya manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu saja, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensinya ditakdirkan, tapi keputusannya sekian persen di tangan manusia sendiri. Misalnya awak rambutmu ditentokno keriting tak lurus, mari ngono kon sing ngambil keputusan kok potong ya apa? Kok cat agak kok cat? Masuk Gusti Allah sing ngecat. Ngono ya. Kon dikei lombok. Wis, itu takdir. Nasib itu. Tapi Anda yang menentukan kudrohnya lombok. Kati kok ceklos, apa kok ulet, apa kok campur brambang karo bawang, apa kok campur uyah sakarepmu. Ojo Gusti Allah dikon nyambel. Ya tega. Jadi ada pembagian tugas antara Allah dengan kita. Nah, di mana saja? Lah ya kon urip iku dicek ndoleki dhewe. Nek kon gak angel ndoleki ya ndelok-ndelok wong sing wis tau menghasilkan pencariannya yang namanya ijtihad. Maka ada ijtihad menghasilkan Nahdlatul Ulama, ada ijtihad menghasilkan Muhammadiyah, ada ijtihad menghasilkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghasilkan Syiah dan seterusnya. Awakmu kari ndelok sing dikon sing cocok melok ndek kono. Kan gitu, tinggal mudah kok. Kalau Anda mencari Islam yang satu, Allah sendiri mengatakan sesungguhnya semua umat adalah satu, semua manusia adalah satu, tapi aku uji mereka. Jadi kalau kita terpecah belah itu adalah ujian, karena kita memang berbeda pendapat. Kayak gula mah lho rek, gula apik gawe sing gak loro gula, gula elek gawe sing loro gula lak ngono ya. Jadi gula apik ta elek tergantung gawe sapa lak ngono. Jadi tidak usah pusing, tidak apa-apa. Memang hidup itu begitu. Makanya su'uban wa qabail itu bukan hanya bersuku dan berbangsa-bangsa. Su'uban wa qabail itu artinya kowe iki jenis apa? Misalnya nyun sewu nek nganggo elmune Jawa, kon iku lemah, ta geni, ta logam, ta kayu misalnya. Kon iku banyu, ta hawa, ta lemah, ta geni. Banyak pendekatan nganggo primbon oleh gak masalah. Ojo anggar primbon haram, ngene-ngene iku lho. Sik ta haram halal iku kok sik ta. Didelok sik wong kon yo gorong ro. Engko kon ngresiki keris jari musyrik lho. Ngresiki keris kok musyrik. Wong saiki iki suwenengane iku mlebokno wong nang neraka. Yo ta gak? Hobine iku lho ya Allah. Ada sejumlah ustaz sing puas kalau mengharam-haramkan orang, yo ta gak? Nek aku tak dolekno gampangi, tak dolekno enake gak awakmu meskipun tanpa melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu rek. Lha yo apa sih? Ono sing gak ali-ali lho. Syirik. Anggenmu Kanjeng Nabi gak akeh lega. Ayo. Gawe. Anjane kon gubuk kita mung petuk tapi tak kandhani, ya. Tak kandhani kon ngangge akeh Kanjeng Nabi, ya toh? Anggo minyak wangi anggo tak gak. Apa sebabe wong butuh minyak wangi mergo dasare badhek. Ya tak gak? Kabeh wong badhek ya, mosok gak badhek ya. Mulane butuh minyak wangi ndak apa-apa tidak menipu orang, tapi kita menyenangkan orang tidak ambu badheke awake dhewe lah itu ya. Jadi maksudnya jadi tafsir bermacam-macam ojo kaget gak apa-apa toleran satu sama lain asal tidak melanggar tiga hal. Siji nyolong barangnya wong, nomor loro ngelarani hatinya wong atau merendahkan martabat orang, nomor telu matanya wong. Asal gak telu iku gak ada masalah. Gitu ya, oke berikutnya Mbak. Assalamualaikum Kak. Dalam sehari dalam boten tangkat nopo-nopo tapi ya cuma matur suwun. Matur suwun sangat. Kami Mbak terus yang sangat ngatur mengawal ya. Apapun muatannya, tapi matur nuwun itu sebuah keindahan dan kemuliaan. Aku yo matur nuwun kembali gitu ya. Bismillah. Matur nuwun. Tak dongakno pokoke opoe masalahmu atau opoe keterharuanmu menjadi kekhusukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek wis kowe nyawiji karo Allah gano elek gano api. Mergo wis nyawiji gano urusan penilaian meneh. Ngono ya. Amin. Berikutnya.